Halo, Sobat Tapi Bagus. Kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengatur pengecualian jangan diganggu atau do not disturb. Jadi nanti kalau saat do not disturb-nya itu aktif atau jangan diganggunya aktif, itu tetap ada notifikasi pada aplikasi atau panggilan yang aplikasi yang kita kecualikan. Kita kecualikan itu tadi. Oke, langkah pertama kita masuk ke menu pengaturan. Usap layar utama ini ke atas atau ke bawah. Setelah itu pilih pengaturan. Selanjutnya pilih pada pemberitahuan. Lalu tap pada jangan diganggu. Setelah itu izinkan pengecualian ini, kita pilih. Di sini ada banyak sekali menu, misalnya ini alarm, media, suara sentuhan. Jika kita aktifkan alarm switch-nya berwarna biru, nanti saat jangan diganggu atau do not disturb aktif, alarmnya tetap bisa nyala. Tapi kalau dinonaktifkan, alarmnya tidak nyala. Begitu juga dengan media dan suara sentuh. Kalau diaktifkan, tetap ada suara sentuh yang nyala. Media juga begitu, alarm juga begitu. Sedangkan panggilan dan pesan itu juga demikian. Bisa kita tap dan kita pilih mana yang kita izinkan. Bisa semua atau hanya kontak atau hanya kontak favorit. Pesan pun juga demikian, sama aja. Ini ulangi pemanggil, izinkan panggilan saat diterima dari nomor telepon yang sama lebih dari sekali dalam 15 menit. Semuanya pengecualian ada di sini saat jangan diganggu aktif. Terima kasih, semoga video tentang cara untuk mengatur pengecualian saat do not disturb atau jangan diganggu aktif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.